Puan-puan dan puan-puan. Para hadirin. Abang Mael peduli apa? Ini negeri Abang Mael. Abang Mael punya sukalah. Dari pujangga berdiam diri bukan artinya kau kalah. Biar cercaan sekali dandang menimpa, sudahlah memang adat di dunia. Bersuaralah kamu hanya perkara berguna, itulah sifat orang bijaksana. Iya, anak muda itu tiada mati karena tergelincir kakinya, tetapi matinya anak muda itu ialah karena tergelincir lidahnya. Berdiam dirilah kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersuaralah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan. Berikanlah tenaga untuk bangsa dan negara. Ini zaman sesama manusia, seperti Anda sayangkan diri Anda. Pandang yang satu kepada yang ramai, sayang pandang yang ramai kepada yang satu. Ini orang tasawuf cakap tau. Usahlah ditanya apakah bakti negara untuk kamu? Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu pada keharmonian negara. Kau katakan pada aku sekarang, Puan, apakah pendapat kau atas kewajiban mudi dan muda? Pembela harapan dan tiang segala bangsa dan negara. Dan bagaimanakah cara yang patut aku tunjukkan kewajibanku? Kau mempunyai akal bukan? Kepala dada, tanya selera. Sungguhkanlah hatimu, bertahankan ibu pertiwi. Jauhkanlah dirimu dari perkara yang merugikan diri. Maaf, mudi dan muda, kususun jari sepuluh. Aku bukanlah hai seorang pujangga, hanya sekadar penyanyi biasa. Terima kasih. Terima kasih. Berilah tepukan gemuruh
kepada my very best friend Cikgu Zahara Saleh. Terima kasih Harun. Terima kasih. Ismail dah jadi Harun pula. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.